Sekretaris Daerah Aceh Dr. Takollah Mkes mengecek kesiapan pengepakan 1 juta lembar masker kain yang dipersiapkan untuk acara gebrak masker Aceh yang akan digelar pada Jumat 4 September mendatang di Gudang Badan Penanggulangan Bencana Aceh, Minggu 30 Agustus 2020. Kedatangan Sekda ke gudang tersebut guna memastikan seluruh masker bantuan Presiden sebanyak 1 juta lembar yang disimpan di gudang BPBA itu telah di-packing secara klasifikasi dengan rapi untuk per kabupaten kota. Semua masker tersebut nantinya akan didistribusikan ke seluruh kabupaten kota untuk mendukung gerakan bersama pemakaian masker Aceh yang digelar pada Jumat 4 September mendatang di seluruh Aceh. Gerakan ini digaungkan guna menyadarkan masyarakat akan pentingnya penggunaan masker di masa pandemi COVID-19. Masker menjadi solusi menghalau diri agar tidak terpapar virus corona. Disiplin memakai masker menjadi salah satu cara paling mudah dan murah dalam pencegahan COVID-19. Cara tersebut terbukti ampuh di berbagai negara. Usai meninjau gudang penyimpanan masker tersebut, Sekda melanjutkan peninjauan selanjutnya di Dinas Syariah Islam Aceh. Di sana, tampak aparatur di Dinas Syariah Islam sedang menyiapkan materi khutbah pada Jumat 4 September nanti yang akan dibacakan oleh khatib di seluruh masjid di Aceh. Dalam kesempatan itu, Sekda meminta agar Kadis Syariah Islam Aceh membangun koordinasi dengan Kadis Syariah Islam Kabupaten Kota guna mendapatkan data yang konkret tentang jumlah masjid di setiap kabupaten.